Bismillah, Bismillah. Hari ini kita mau ke Thaif, jalan-jalan sekalian ngambil mikot. Dike, bisa. Dih, menok semangat mana yakin? Kaya cinok semangat kan? Bang tadi tak judi sih cuman nih. Dalam bisa loro. Kita bawa bis 2 untuk ke Thaif. Yang satu hampir penuh, ini setengah sudah penuh. Setengah, baru setengah, belum full. Tunggu yang lain barangkali ada yang mau ikut ke Thaif. Ini Ustaz Tajuddin juga rencananya mau ikut. Jadi kita tunggu aja sebentar lagi. Kita jalan sekitar jam setengah 7 atau jam 7. Siap. Keadaan sepanjang perjalanan kita yaitu Mekah Al-Mukarramah dan ke Thaif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu. Wahdahu. La syarika lah. La syarika lah. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. Yuhyi. Wa yumitu. Wa yumitu. Wa huwa. Wa huwa. Ala kulli. Ala kulli. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Bismillah. Bismillah. Amantu billah. Amantu billah. Tawakkaltu. Tawakkaltu. Alallah. Alallah. La haula. La haula. Wa la quwwata. Wa la quwwata. Illa billah. Illa billah. Al-Aliyyil Azim. Al-Aliyyil Azim. Bismillahi. Bismillahi. Majreha. Majreha. Wa mursaha. Wa mursaha. Inna Rabbi. Inna Rabbi. La ghafurur rahim. La ghafurur rahim. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Sakhkhara lana. Sakhkhara lana. Hadza. Hadza. Wa ma kunna. Wa ma kunna. Lahu mukrinin. Lahu mukrinin. Wa inna. Wa inna. Ila Rabbina. Ila Rabbina. La munqalibun. La munqalibun. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Fi safarina hadza. Fi safarina hadza. Albirra. Albirra. Wattaqwa. Wattaqwa. Wa minal amali. Wa minal amali. Ma tardo. Ma tardo. Allahumma. Hawin alaina. Safarana hadza. Safarana hadza. Watwi anna. Bu'dahu. Bu'dahu. Allahumma. Allahumma. Antas sahibu. Antas sahibu. Fis-safari. Fis-safari. Wal-khalifatu. Wal-khalifatu. Fil-ahli. Fil-ahli. Allahumma. Allahumma. Inni. Inni. A'udhu bika. A'udhu bika. Min wa'asai safar. Min wa'asai safar. Wa ka'abatil manzar. Wa'abatil manzar. Wa su'il munqalab. Fil mali, fil mali, wal ahli, wal ahli, wal waladi, wal waladi. Wa sallallahu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad, wa ala alihi, wa alihi, wa sahbihi, wa sahbihi, wa sallam. Nah, sudah baca doa safar perjalanan. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kesehatan, dan kemudahan dalam aktivitas hari ini. Yuk, kita masukkan perjalanan langsung ke Thaif. Perjalanan sekitar 2 jam ditempuh dalam jarak 150 km. Mudah-mudahan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita terus ini jalan ke Thaif.
Kasih Madinah di sit. Awalnya. Iya. Awalnya Madinah, terus sampai mana? Anu ya, apa ya? Mengecekan ya. Jejer. Sudah sampai di Thaif. Ini tempatnya di Masjid Abdullah bin Abbas. Kita hari ini jalan-jalan di Thaif bersama jamaah dari Sanabil. Perjalanan tadi memakan waktu sekitar 2 jam atau sekitar 150 km. Yuk, apain aja hari ini? Ikutin aja perjalanannya hari ini. Makamnya sahabat Abdullah bin As. Sholat. Dia mau ke mana? Dan ini masjidnya. Abdullah bin Abbas. Ya Bang. Nikmat mendelung nek. Apa nih Mas Ceki, Mas Afan, jero taku se. Di sini berlian jimina tok di sini. Jimina. Jimina. Ciri siapa? Al-Quran. Abdullah bin Abbas. Sekarang
sekarang saya ada di masjid peninggalan dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas. Beliau lahir sekitar 619 Masehi di kota Mekah. Beliau adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Dia seorang yang cerdas. Dia perawi hadis yang cukup disegani karena dia cerdik, karena dia cerdas. Beliau banyak hidup bersama Nabi Muhammad. Sejak umur 13 tahun beliau sudah sering tinggal bersama Rasulullah ya. Jadi ini peninggalan masjidnya, berada di kota Thaif, sekitar 1700 di ketinggian 1700 mdpl. Di sini lumayan dingin kalau musim hujan, kalau musim dingin dia cukup dingin, kalau musim panas seperti ini juga dingin, tidak terlalu panas seperti di Mekah. Ini masih di provinsi Mekah. Nah, dari Mekah sendiri ini berjarak sekitar 150 km atau bisa ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam. Ya. Di sini juga ada perpustakaannya beliau dan ada makamnya beliau di sini. Thaif adalah salah satu daerah yang pernah didatangi oleh Nabi hijrah. Jadi Nabi hijrah pada saat pertama kali itu ada di sini, cuman ditolak oleh masyarakat sini. Lalu malaikat Jibril akan menghancurkan kota ini dengan gunung, tapi sama Nabi Muhammad gak boleh dan didoakan. Akhirnya disinilah menjadi saksi bahwasanya doa Nabi Muhammad mandi lah cek bazar lewong Jawa ini. Akhirnya Thaif menjadi daerah yang sangat subur, makmur, dan di sini hijau, indah. Kening Thaif ana wong jualan bakso Mang Udin ada di Thaif. Ada di sebelah barat kalau enggak salah. Di sebelah barat masjid Thaif. Ada yang jualan bakso. Ini perpustakaannya Abdullah bin As. Ini pintu Abdullah bin As. Ini para jamaah dari Indonesia atau dari negara-negara lain banyak yang kesini. Ada kita lihat di sisi-sisi lain Masjid Abdullah bin As ada apa aja. Kebetulan aku bawa kamera ya, jadi seperti biasa kalau bawa kamera ngajak teman-teman kita hunting saja, hunting sendirian.
sudah selesai. Sekitar 1 jam mungkin, ada 1 jam kita berada di sini dan kita tinggal lanjutkan lagi perjalanannya. Mau kemana lagi? Tinggal ikut saja perjalanan saya hari ini di kota Thaif.